Mengawali informasi kita pemirsa, pemerintah Kota Batam bersama stakeholder terus menyiapkan berbagai fasilitas untuk menyambut kebijakan Travel Corridor Arrangement. Salah satunya sosialisasi Permenkumham nomor 26 tahun 2020 yang akan menjadi aturan untuk orang asing berkunjung ke Batam dan Indonesia. Dalam kebijakan ini, ya. Pemerintah Kota Batam bersama stakeholder terus menyiapkan berbagai fasilitas untuk menyambut kebijakan Travel Corridor Arrangement. Rencananya TCA Indonesia Singapura akan mulai berlaku pada 26 Oktober 2020. Salah satunya menggelar rapat koordinasi dengan pihak imigrasi dan pihak terkait. Rapat ini membahas tentang Permenkumham nomor 26 tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal di masa adaptasi kebiasaan baru. Batam yang menjadi pintu masuk TCA ini sangat diuntungkan. Penjabat sementara Wali Kota Batam Syamsul Bahru mengatakan saat ini ada 3 pelabuhan yang disiapkan sebagai pintu masuk. Pelabuhan Batam Center, Harbour Bay, dan Nongsa Pura. Kebijakan TCA Batam tentu sangat diuntungkan. Karena selain menggunakan jalur udara di Jakarta, pemerintah juga sepakat membuka jalur laut melalui Batam. Karena itu, bagi yang akan ke Singapura, khususnya para pebisnis, bisa melalui Batam. Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah instansi dan stakeholder terkait yang akan terlibat langsung dalam penerapan kebijakan Travel Corridor Arrangement. Mirip sekali. Ya. Ini, Bapak dan Ibu sekalian, 7 pelabuhan lautnya ada di Batam. 2 pelabuhan laut kargo dan 5 akan mempermudah arus orang, kemudian menggunakan sistem online, kemudian akan ada kita sebut safe travel pass yang kemudian orang bisa terdeteksi sehingga pengawasan orang asing itu akan lebih mudah, dan ini kesiapan pemerintah pusat dalam rangka mengantisipasi masuknya orang asing, dan ini sangat positif sekali kalau lihat kita dari sisi Batam. Dan terima kasih nih pemerintah pusat yang telah mempercayakan Batam, dan kita akan jaga kepercayaan ini sebaik-baiknya. Dan kita aparat pusat di daerah dan aparat daerah sekarang siap untuk mensukseskan program pemerintah ini, termasuk masyarakatnya, apalagi kalangan pengusahanya. Orang asing bisa ke Indonesia tapi memenuhi standar protokol. Standar protokol kesehatan. Tidak, untuk saat ini memang belum dibuka kebijakan mengenai bebas visa kunjungan. Dan juga belum dibuka mengenai kebijakan visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival. Tapi orang asing untuk kepentingan tertentu dalam kegiatan tertentu seperti visa kunjungan, ya, visa kunjungan untuk 4 item ya, diantaranya ya, yang terkait dengan Batam ini sangat terkait sekali nih, seperti melakukan pekerjaan yang bersifat darurat, melakukan pekerjaan yang bersifat mendesak, kemudian untuk proses jual beli, pembicaraan bisnis, transaksi, ini untuk visa kunjungan sudah diperbolehkan, tetapi tentu harus pengajuannya dengan mengedepankan protokol kesehatan, ya. Kemudian ada visa tinggal terbatas lainnya yang untuk bekerja dan tidak bekerja. Nah ini nanti kategorinya seperti apa, nanti rekan-rekan nanti bisa tanya sama teman-teman ini Bu Sofi detailnya ya kategorinya. Yang menarik di sini adalah kebijakan ini cukup revolutif. Karena kenapa? Sudah menggunakan penerapan menggunakan elektronik visa, ya. Jadi orang asing sekarang masuk ke Indonesia, kalau dulu dengan stiker visa yang diterbitkan di Perwakilan Republik Indonesia, baik di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal, saat ini dengan elektronik visa. Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan. Jadi prosesnya semuanya harus mempunyai penjamin atau sponsor, dan prosesnya harus memenuhi standar protokol kesehatan.